Badan Penerbangan dan Antariksa Amerika Serikat atau NASA kaget lantaran sebuah asteroid lewat sangat dekat dengan bumi dan tak terdeteksi. Padahal, NASA selalu mengamati semua asteroid yang berpotensi menghantam bumi. Namun, pada Minggu 24 Oktober, sebuah asteroid yang melintas cukup dekat dengan bumi luput dari pengawasan NASA dan mengejutkan lembaga antariksa ini. Kejadian ini luput dari pantauan NASA dikarenakan asteroid yang diberi nama 2021 UA1 ini datang dari arah matahari sehingga menyulitkan pengamatan. Kemudian asteroid ini melintas pada jarak yang sangat dekat dengan bumi, hanya sekitar 3.000 km. Asteroid 2021 UA1 yang baru terdeteksi telah melewati bumi disebutkan memberikan informasi tambahan untuk para astronom dalam memantau lintasan asteroid. Hal ini disebut sangat bermanfaat untuk memberi hasil pantauan yang lebih baik di masa depan. Jarak asteroid 2021 UA1 saat melintas dapat menghantam bumi jika lintasannya menjadi sedikit lebih dekat. NASA menyebut sebagian besar asteroid kecil luput dari pantauan mereka, seperti asteroid 2021 UA1 yang hanya berukuran sebesar kulkas. Kemudian, NASA juga mengakui bahwa angkasa luar terlalu besar untuk memantau semua pergerakan dari asteroid dan komet yang mengarah ke bumi. Terlebih, menurut mereka, asteroid berukuran kecil memiliki potensi rendah dalam menimbulkan kerusakan seperti 2021 UA1. Asteroid 2021 UA1 yang melintas di luar orbit Stasiun Antariksa Internasional atau ISS berada lebih rendah daripada orbit satelit komunikasi. Dengan ukuran yang hanya 2 meter, asteroid ini akan terbakar habis di atmosfer sebelum menyentuh daratan.